Salam sinema sahabat sinemalogi Salah satu film yang paling banyak diperbincangkan sejak tahun 2020 akhirnya tayang di bioskop Indonesia Yaitu Minari Minari sendiri adalah jenis tanaman mirip peterseli atau seledri yang sering dipakai sebagai campuran masakan-masakan Korea Tanaman ini mudah tumbuh di tempat yang dekat sumber air dan tanpa perlu perawatan khusus. Dari nama tanaman inilah sang sutradara memberi judul filmnya yang berkisah tentang perjuangan keluarga imigran asal Korea untuk bertahan di rumah baru di Arkansas dan menggapai American Dream. Saat menonton Minari, saya langsung merasa kalau film ini seperti sebuah karya yang sangat personal. Dan memang benar, Minari ini berdasar kisah Lee Isaac Chung Sang Sutradara. Pesana rural di satu pojok Amerika tahun 80-an membuat film ini enak dipandang. Meski tentang keluarga Korea, tapi kisahnya sangat universal dan bisa relate bagi keluarga asal mana aja, terutama bagi keluarga muda yang berusaha mencari taraf hidup yang lebih baik. Beberapa dekade lalu, Arswendo Atmowiloto menulis cerita keluarga kecil yang hangat dan berkesan, yaitu Keluarga Cemara. Meski cakupannya beda, tapi vibes menonton Minari tak jauh beda dengan menonton Keluarga Cemara adukan emosi serta rasa gemesnya pun senada. Apalagi anak paling bungsu di keluarga itu tingkahnya bikin senyum-senyum. Film tentang imigran yang hendak menggapai impian Amerika telah banyak dibuat dalam berbagai genre. The Godfather Part II mengisahkan masa kecil Don Vito Corleone yang menyeberang dari Italia. Lalu ada Far and Away-nya Tom Cruise dan Nicole Kidman yang datang dari Eropa untuk merengkuh sebidang tanah di Amerika. Dan yang paling mirip dengan Minari adalah In America buatan Jim Sheridan tahun 2002. Keluarga muda dari Irlandia dengan dua anak perempuan yang masih kecil mencoba mengadu nasib di New York. Di Minari, film ini juga berdasar kisah sang sutradara. Dari semua film itu, tema besarnya sama, yaitu struggle. Perjuangan mengatasi problem eksternal maupun internal. Penuturan Minari yang sederhana menjadi keunggulan film ini. Penampilan Yoon Yuh Jung sebagai nenek dan Alan Kim sebagai si bungsu sangat mencuri perhatian. Ditambah penampilan kuat Stephen Yeun dan Han Yeri sebagai pasangan muda suami istri. Filmnya memang sangat drama dengan pace lambat, kehidupan bertani, mencari sumber air, menjual hasil olahan, dan sebagainya mungkin akan terasa membosankan bagi sebagian penonton, terutama bagi yang gemar film-film eksplosif ala Hollywood kebanyakan. Di film ini tidak ada sosok antagonis. Karena memang benar-benar menyoroti hubungan antar manusia sehari-hari saja. Contoh yang mirip dan populer belakangan ini mungkin serial Korea Reply 1988 atau film-film Jepang tentang slice of life di pedalaman. Penonton seperti diajak ikut berjuang bersama. Haru, bangga, puas, marah, campur aduk di film ini. Bagaimana rasanya berkeluarga di daerah baru yang asing? para perantau atau transmigran bisa merasakan lebih dekat kisah ini. Fotografinya adem, scoring musiknya juga nempel dan pas dengan suasana di setiap adegan. Menonton Minari di bioskop bagaikan mendapat pelukan hangat di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kita mesti ingat bahwa ada orang-orang yang kita sayang dan menyayangi kita. Percayalah. Minari non wonderful, wonderful iranda. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga ngintip-ngintip di akun sosial media Cinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.